Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh La hawla wa la quwata illa billah Rabbishrohli sodari Wayashirli amri Wahlul ubtatamil lisani Yaqaukau li amma ba'du Penutup dari sholat Adalah salam Dan salam itu ada Dua salam ke kanan dan salam ke kiri. tetapi Yang wajib adalah salam yang pertama yaitu salam ke kanan karena begitu sudah salam langsung selesai sholatnya berdasarkan eh, dari ahli hadis kalau yang salam dua kali artinya salam pertama wajib salam kedua wajib itu hadisnya tidak sabit hadisnya tidak tidak kuat makanya salamnya yang untuk menyelesaikan sholat itu hanya Salam pertama yaitu yang menoleh ke kanan menunjukkan al huruj menunjukkan keluar keluar dari solat maka yahsulubitaslimatin keluar dari solat cukup dengan satu salam salam yang kedua hukumnya sunnah salam pertama hukumnya wajib salam kedua hukumnya sunnah faingkola alaikumussalam ajazau salam yang biasa kita lakukan adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu Imam Syirazi Abu Ishaq Ashirozi Ini mengatakan begini Gimana kalau Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kalau begitu zau boleh Kalau seandainya mengucapkan Waalaikumsalam boleh Alal -al mansus berdasarkan Nas itu dibolehkan. Kama ya'jilzi ufit tasahudi sebagaimana pula dibolehkan pada saat mengucapkan tasahud wa in qaddama 'ala Kalau misalnya mendahulukan antara yang satu dengan yang lain, artinya tidak berurutan. Yang penting dibaca semua. Itu dibolehkan. Begitu juga ketika membaca alaikumussalam ada yang mengatakan boleh seperti itu wamin ashabina sebagian sahabat kami sahabat musonib maksudnya adalah sahabat sahabatnya imam syirazi mankola ada yang berpendapat laya jazi uhu nggak boleh seperti itu harusnya assalamualaikum warahmatullah Enggak boleh baca alaikumussalamu warahmatullah. Enggak boleh baca begitu. Jadi, tadi sebagian uh, ulama syafi'ah mengatakan boleh. Sebagian yang lain juga mengatakan tidak boleh. Khattaya tiabihi murad taban. Tidak boleh mengucapkan salam seperti itu. Yang dibolehkan adalah mengucapkan salam dengan tertib urutan assalamualaikum warahmatullah itu berurutan jangan tidak berurutan nah, itu pendapat yang kedua mengatakan tidak boleh kama yakulu fil kiroati sebagaimana kalau ada orang membaca ayat alquran membaca surah fatihah umpamanya itu harus berurutan harus Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yawmiddin Berurutan, gak boleh tidak berurutan Bismillahirrahmanirrahim Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Malik yaumiddin din alhamdulillahi rabbil alamin mustaqim seperti itu enggak boleh itu enggak berurutan jadi membaca tasyahud menurut pendapat yang kedua ini tidak boleh kalau tidak berurutan sebagaimana tidak bolehnya membaca surah al-Qur'an secara tidak berurutan bacanya acak naik turun itu tidak boleh Wal habul awal ini, menurut pendapat yang pertama, jadi menurut pendapat yang pertama, tidak boleh membaca tasawuf itu tidak berurutan, harus berurutan. Wayan Wil Imam bintaslimatil ula pada saat Imam menjadi Imam mengucapkan salam, maka Imam harus punya niat di dalam hatinya di dalam hatinya harus ada niat salam pertama itu adalah niatnya keluar dari sholat artinya selesai sholat niatnya menyelesaikan sholat menuntaskan sholat itu niatnya yang pertama niat yang pertama menyelesaikan sholat al khuruju minas sholati wassalamu alaman an yaminihi setelah ada niat di dalam hati niatnya menyelesaikan sholat niat kedua mengucapkan salam kepada orang yang ada di sebelah kanan kita makmum yang ada di sebelah kanan kita itu niat yang yang kedua niat yang ketiga wa anil hafadoti eh, niat yang ketiga mengucapkan salam kepada orang yang lebih jauh dari kita jauh di belakang kita jadi Niat pertama keluar dari sholat, salam imam niat kedua mengucapkan salam kepada makmum yang dekat, kemudian sal niat yang ketiga mengucapkan salam tadi untuk makmum yang lebih jauh. Jadi itu ada niatnya, jadi ketika imam mengucapkan salam, pertama sekali niatnya adalah keluar dari sholat, artinya sholatnya selesai. Niat kedua mengucapkan salam kepada orang yang di sebelahnya, yang ketiga pada orang yang agak lebih lebih jauh. Wayan niati assalamu Kemudian salam yang kedua, kan salamnya ada dua kali ini salamnya. Salam pertama niat tiga tadi tuh. Nah, salam yang kedua. Assalamualaikum warahmatullah itu niat memberikan salam kepada orang yang berada di sebelah kirinya wa alal dan orang yang sebelah kiri tapi agak lebih jauh softnya bukan hanya yang dekat saja tapi yang dekat dan yang jauh wayan wilma mu mubitasli matil ula itu untuk imam sekarang gimana, gimana makmum? Makmum berniat dengan mengucapkan salam yang pertama itu al khuruja jamina sholati. Juga begitu. Niat keluar dari sholat. Salam pertama niat keluar dari sholat. Imam salam pertama juga niat dari sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti sholatnya selesai. Makmum ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti makmumnya selesai juga sholatnya. Begitu. Jadi makmum juga berniat seperti imam. Niat pertama salamnya. Salam pertama itu niatnya adalah keluar dari sholat. Artinya menyelesaikan sholat. Wassalamu alal imami Kemudian salam yang pertama tadi diniatkan salam kepada imam Pertama salamnya niat keluar sholat Yang kedua salamnya ditujukan kepada imam Wa alal Dan juga kepada orang yang jauh Maksudnya di sini kepada malaikat juga begitu Artinya bukan hanya kepada manusia juga kepada malaikatnya yang jauh dari posisi duduk dia gitu walal mina. dan juga salam itu dijuga kepada makmum makmum yang lain minna khiyatihi yang berada di sebelahnya baik sebelah kanan maupun di sebelah kiri minna khiyatihi fi sofihi yang berada pada pada sofnya wawaro dan juga yang berada di belakangnya. Jadi niat untuk makmum yang lain yang sesop dengan dia dan juga di sop yang di depannya atau yang di belakangnya. Wayan bisa niati lalu makmum ketika itu salam yang pertama. Ya, nah, ini makmum ketika salam yang kedua berniat assalamu alal yaitu mengucapkan salam kepada malaikat kepada orang yang jauh pada malaikat orang yang dekat di situ tapi agak jauh sedikit bukan yang di softnya tapi soft yang yang paling jauh jadi ahfadoh ini adalah uh, salam kepada malaikat wanal makmumina minnahiyatihi dan juga salam kepada makmum yang ada di dekatnya kanal imamu koda Da, mahu kalau seandainya imam itu didahulukan nawahu niatnya fi ayy taslimata ini mana di antara dua salam tersebut sya'a boleh jadi kalau niat untuk mengucapkan imam di antara dua salam itu boleh wayan wilmu mungfaridi dan ketika niat mungfarid sholat sendirian bitaslimatil ula pada salam yang pertama al khuruju solati, jadi niat pertama itu adalah eh, niat menyelesaikan solat atau niat keluar dari solat. Wassalamu alal imami. Kemudian salam. Nah, ketika makmum tadi mengucapkan salam, bagi eh, salam pertama itu adalah keluar dari eh, dari solat. Wassalamu alal hafatati. Kemudian juga salam kepada Para malaikat. Jadi salam pertama itu salam niat keluar. Kalau sholat mufarid nih sholat sendirian. Salam pertama itu adalah salam niat keluar dari sholat dan salam eh, niat menyampaikan salam kepada malaikat. salamun alaikum. Yang kedua juga salam kepada malaikat. Jadi salam pertama ada dua. Salam niat keluar dari sholat, salam kepada malaikat. Salam yang kedua cukup salam kepada malaikat. Wal aslu fihi dasarnya dalam hal ini maruya samroh radhiyallahu an berdasarkan riwayat samroh radhiyallahu an kola dia berkata amarona rasulullah shallallahu alaihi wasallam amarona kami diperintahkan siapa yang merintahkan rasulullah shallallahu alaihi wasallam itu kata samroh jadi Samroh pernah menyampaikan kami diperintah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an ala agar kami mengucapkan salam kepada diri kami sendiri. Wa ala dan juga kami disuruh untuk mengucapkan salam antara satu dengan yang lain. <tuh> Maksudnya aku mengucapkan salam kepada temanku, temanku mengucapkan salam kepada aku, gitu. Jadi saling mengucapkan salam antar satu dengan yang yang lain. Waruya Ali karramallahu wajah dan Ali karramallahu wajah meriwayatkan anan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli arba'an. Nabi salat sebelum zuhur itu ada empat rakaat. Wabak dahar ini. Kemudian setelah itu E, sholat dua rakaat. Wa yusalli asri Kemudian sholat sebelum asar Arbaan Sholatnya juga empat Yufasilu ini Lalu Nabi memisahkan setiap dua rakaat Bitas Dengan satu salam Untuk malaikat alal malaikatil mukorrobin Mengucapkan salam kepada malaikat mukorrobin Jadi begitu Nabi ketika sholat baik empat rekaat maupun dua rekaat uh, salamnya sholat, sholat, seperti itu jadi salamnya kalau ketika Nabi sholat sendirian salamnya disampaikan kepada malaikat Mukarrabin bin wa warahmatullahi wabarakatuh <tuh>